tapi gatel ya teman-teman. Pokoknya ini getah itu gatel, makanya aku pakai sarung tangan. Tapi yang sebelah sini nggak pakai sarung tangan, nggak masalah itu. Ini sudah gas tapi harus kasih ini terus dicuci suara gatal. Aja langsung taruh di sini teman-teman, nggak cukup ini cuci. Selanjutnya kita iris ya teman-teman. Gini. 1 2 3 4 Sederhana kehidupan di Taiwan teman-teman. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini. Saya ucapkan sehat selalu, bahagia selalu di sana ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu dengan subscribe-nya, like-nya dan komennya ya teman-teman. Di sore ini saya mau memasak sup ayam. Seperti apa dan gimana cara masaknya dan bumbu-bumbunya seperti apa, langsung saja yuk. Bumbu-bumbunya seperti ini ya teman-teman. Ini tadi majikanku yang nyiapin. Terus ini juga warna merah-merah. Ini biji kurma. Terus tadi ini yang sudah saya potong-potong, yang sudah saya oncei, yang sudah saya sudah tak potong-potong kecil-kecil seperti ini. Dan juga dikasih daun bawang. Nanti tinggal memasaknya sekitar jam 6-an. Terus ini di skip dulu ya teman-teman. Dan nggak ketinggalan ini ayamnya ya guys. Ini ayamnya semua nanti dimasak. Oke, tak skip dulu, nanti dilanjut lagi. Ininya dicuci terus dimasukkan. Ayamnya diharu-harui dulu ya teman-teman. Kalau di Taiwan itu katanya majikanku ini punya kotoran, jadi harus dihalu-halupi dulu. Dihalu-halupi dulu sebentar biar kotorannya itu terangkat. Kalau sudah umum dan bahan-bahannya sudah lengkap, persiapkan tadi masukkan semuanya teman-teman.
tambahkan sedikit, ditutup, ditunggu 20 menit. Kalau sudah 20 menit, nanti sudah bisa dimakan. Sudah matang, guys. Seperti ini penampakannya sup cintang. Selamat makan. Tadi makan malamnya cuma ini toh. Thank you.